Kabarnya Aidil Aziz banyak terima tawaran berlakon untuk tahun 2020 ini dan perniagaannya juga semakin berkembang. Wah, tahniah diucapkan buat Aidil Aziz. Alhamdulillah, rezeki anak tu, rezeki anak. So far untuk tahun 2020 ni permulaan yang baiklah. Saya pun tengah busy shoot drama. Kebetulan pula drama-drama saya sekarang ni tengah keluar di TV3. Dan insyaAllah lepas ni kalau tak ada apa-apa yang melintang, saya akan keluar lagi satu produk. Kena bekerja keras lah untuk tahun 2020 ni. Sebab tadi macam Adi cakap bekerja keras, mungkin salah satunya faktor rezeki anak. Alhamdulillah, saya mengharapkan orang di luar sana teruskan berdoa untuk kami. Dan saya percaya mungkin ini adalah salah satu rezeki anak tu juga. Saya rasa sangat bersyukur dan saya minta orang di luar sana teruskan berdoa untuk kamilah. Berapa bulankah sekarang ni kandungan Fasya Sanda? Biarlah rahsia. Okay, masih awal lagi. Masih banyak lagi benda yang kita kena jaga-jaga. Dan wife saya pun kena berehat. Yang paling penting sekali, kita kena ikhtiar selagi baby tu belum keluar. Segala yang boleh kita ikhtiar untuk jaga baby tu supaya dia dapat membesar dengan baik, sihat, walafiat. Saya akan terus buat supaya yang terbaik untuk baby. Memang sikit pun tak nak share untuk peminat. InsyaAllah akan datang lah ikan. Akan datang. Sikit lah nak tanya. Agaknya sepanjang Fasya Sanda hamil ni, ada tak mungkin alahan-alahan yang agak pelik ke ataupun yang mungkin boleh dikongsikan sikit untuk peminat di luar sana? Just dia muntah-muntah je lah, itu je. Saya dia tak adalah yang pelik-pelik pun. Itu yang saya pun pelik. So far tak ada apa-apa masalah. Mungkin Allah tu nak mempermudahkan. Saya banyak berdoa. Saya dapat rasakan orang dekat luar sana pun banyak mendoakan. Jadi saya hanya nak yang terbaik dan saya tak nak wife saya macam sakit ke apa ke. Saya harap dia rasa macam normal, macam biasa je. Tapi dia tengah hamil. Saya minta sangat dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang boleh memudaratkan diri dia dan juga kandungan.